Pemirsa, kita simak bersama pernyataan juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto terkait pembatalan klarifikasi penggunaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap. Memanggil Kaisang. Iya, sama sekali tidak ada tekanan ya rekan-rekan sekalian bahwa KPK berharap saudara K ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM dalam hal ini. Sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar kemana-mana. Sampai dengan saat ini kita juga masih membuka kesempatan kepada saudara K apabila memang ada niatan untuk melakukan mungkin press release sendiri atau penyampaian kepada publik, itu pun ya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan